Saatnya kita kumpulkan uang di sini, yuk di Quick Round. Ya di Quick Round ini saya punya 10 juta rupiah. Kalau peserta tidak bisa jawab, penonton di sini bisa mendapatkan 2 juta rupiah. Caranya gampang, hanya menebak top surveinya saja. Dan langsung saja yuk, maju ke depan semuanya, let's go. Orang pertama, orang kedua bersama saya. 3, 4, 5 di belakang. Siap. Oke. Fokus ya, nilainya tidak ada tapi uangnya banyak sekali. Siap. Untuk para kapten saya punya 1 juta rupiah. Oke. Siap. Satu tangan dengan tombol. Oh iya, penonton dapat 200 ribu kalau peserta nggak bisa. Ya. Tebak top surveinya. Pertanyaannya adalah, apa yang mungkin terjadi saat sebuah tempat wisata alam viral di media sosial? Banyak pengunjung. Banyak pengunjung, oke. Okay. Survei membuktikan. Ada. Ada tidak? Ada tidak? Ada. Oke, okay. Ramai pengunjung. Luar biasa, langsung dapat nih 1 juta rupiah. Teman gue. Ivi maju, Melvin maju. Kita menuju ke hadiah berikutnya. Tadi 1 juta sudah ya. Kali ini adalah 1,5 juta rupiah. Penonton saya naikkan jadi 300 ribu rupiah. Untuk 1,5 juta rupiah, tebak top surveinya. Soalnya adalah, saat apa pria berkata kepada wanita, aku saja. Bayar. 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 Taman gue. Anak. Aduh, lupa. Survei membuktikan. Ada. Oh, bayar. Bayar. Iya, betul, membayar tulisan tuh. Oke, langsung dapat 1,5 juta rupiah. Ayo, ingat. Ponakan masih 0. Ini juga sini masih 0, nilainya juga 0. Sedangkan angka, entar dulu. Sedangkan angka sudah dapat 2,5 juta rupiah. Yes. Nih, nyampe ya? Udah tenang, kalau urusan duit nyampe. Udah. Selanjutnya saya punya 2 juta rupiah. Buat penonton saya naikin lagi 400 ribu rupiah. Tebak top surveinya, soalnya adalah, selain perhiasan dan jam tangan, benda apa yang ada di pergelangan tangan lalu? Ini. Ayo apa? Cincin lah. Saya ke Andi. Andi ini ingat ya, ini 2 juta rupiah. Kalian masih 0 rupiah di babak ini. Selain perhiasan dan jam tangan, benda apa yang ada di pergelangan tangan wanita? Jam perhiasan. Susah kan? Sama. Bakti maju. Sama. Kiki maju. Kita ke Pak Bakti. Siap. Baru ke Kiki. Masih di tempat, maaf. Andi ini masih di tempat. Siap. Pak Bakti. Yes. Selain perhiasan dan jam tangan, benda apa yang ada di pergelangan tangan wanita? Tas. Tas masuk akal. Cincin. Cincin kita masuk di pergelangan tangan MT. Oke, jadi jawabannya tadi adalah tas. Survei membuktikan. Ada. Oh. Penonton 400 ribu siap ya.
Tergantung Kiki. Kiki bisa jawab, Kiki dapat 2 juta. Kiki nggak bisa jawab, wah ini penonton 400 ribu. Siap. Oke. Selain perhiasan, selain perhiasan dan jam tangan, benda apa yang ada di pergelangan tangan wanita? Siapa? Isan. Isan. 400 ribu ya. Selain perhiasan dan jam tangan, benda apa yang ada di pergelangan tangan wanita? Ikat rambut. Ikat rambut. Ini dulu. Udah berapa lama jadi penonton? Kurang lebih sebulan. Sebulan ini, oke. Senang masuk TV? Lumayan. Pasti cita-citanya jadi artis juga ya? Alhamdulillah. Bisa nyanyi? Bisa. Coba. Mumpung. Nyanyi apa? Bebas. Bebas. Apapun. Nyanyi apa? Bebas. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah. Untuk selamanya, seia sekata cinta. Oh, ini Lesti Lover ini. Nih, makanya banyak penonton penyok. Kamu aslinya dari mana? Dari Tasik. Dari Tasik. Banyak orang dari luar Jakarta datang Jakarta jadi penonton, harapan jadi artis. Tunjukkan kemampuan salah satu penyanyi juga ya. Oke. Okay. Tadi jawabannya adalah ikat rambut. Survei membuktikan. Kasih itu di situ. Oh, bercanda. Kiki, Pak Bakti masih di tempat. Makasih Farli, terima kasih Andini. Lanjut orang kelima mendampingi. Ini masih 2 juta. Saya tambah lagi. Ada 2.500.000 rupiah. Jadi hadiah yang diperbutkan kali ini adalah 4,5 juta rupiah. 500.000 rupiah. 4,5 juta rupiah untuk Pak Bakti ataupun Kiki. Kiki masih 0, Pak Bakti 2,5 juta. Siap. Tebak top surveinya. Soalnya adalah apa yang biasa digantung di sabuk celana? Dari tadi tim ini tidak menjawab. Jawab, bebas. Apa yang biasa digantung di sabuk celana? Gesper. Sabuk. Ya. Emang double protection ya, ya benar. Survei membuktikan. Nurdin maju ke depan, Adri maju ke depan. Siap. Nurdin dulu, saya bertanya, kemudian Adri. Ingat, ini ada 4.500.000 rupiah. Kalau Nurdin bisa jawab, berarti dapat 7 juta total. Kalau Adri yang jawab, berarti 4,5 juta. Siap ya. Kalau ini peserta tidak bisa, penonton ada 500.000 rupiah. Hati-hati
lagi loh, penonton sini doanya suka dijabah. Dan mereka berdoa kalian tidak bisa jawab. Nurdin, siap. Yes. Apa yang biasa digantung di sabuk celana? Kunci mobil atau kunci motor? Oke. Okay. Survei membuktikan. Oh. Woi, ada kunci. Woi. Hebat nih. 4,5 juta rupiah. Woi, Nurdin ini encer pada waktunya ya. Nurdin bersama saya, Adi Mas Diesel bersama saya. Ki, makasih. Bang Tia, terima kasih. Kapten, maju. Pohon angka masih nol ya. Sini, masih sini. Pohon angka masih nol. Saudagar nangka 7 juta rupiah. Oke, saya punya hadiah terakhir ada 3 juta rupiah. Penonton ada 600 ribu rupiah. Simpen aja, gak akan hilang, gak bener. Satu tangan dekat tombol, bersiap. Ini pertanyaan terakhir. Tebak top surveinya. Soalnya adalah, tempat apa yang mudah lembab? Gudang. Gudang. Survei membuktikan. Nurdin. Tempat apa yang mudah lembab? Kamar mandi. Kamar mandi. Taman gue. Ini taman gue nih. Survei membuktikan. Ada enggak? Banget. Jadi dari 10 juta yang saya sediakan, pohon nangka tidak mendapatkan uang sama sekali. Sementara saudagar nangka ada 10 juta rupiah. Semua diborong. Silahkan kembali ke tempat, silahkan. Ayo.